Cara manusia, satu umat yang kami ciptakan, yahdu nabil haqqi, mereka mendapat petunjuk dengan kebenaran, wabihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu mereka berlaku adil. Nabi SAW bersabda tentang ayat ini. Nabi kata, inna min ummati qawman alal haq, sesungguhnya di kalangan umatku ada satu kaum yang di atas kebenaran, sentiasa di atas kebenaran. Siapa kaum ini? Hatta yanzila Isa ibn Maryam mata ma nazal, sehinggalah Nabi Isa turun ketika mana dia turun. Okey, ini Nabi tak sebut orang mana eh. Dalam hadis yang lain, wa fi sahihaini an Muawiyah an Abi Sufyan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq. Nabi kata sentiasa ada di kalangan umatku, zahirin 'ala al-haq, mereka yang sentiasa diberikan kemenangan di atas kebenaran. La yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum. Umat ini tidak akan dihinakan, tidak akan dimudarat dengan orang yang menghina mereka ataupun orang yang meminggirkan mereka, menganaktirikan mereka. Hatta taqumas sa'ah, sehingga berlakunya hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, hatta ya'tiya amrullah wahum ala zalik, sehinggalah datang ketentuan Allah, mereka sentiasa berada di atas kebenaran. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi kata, di mana mereka ya Rasulullah? Nabi kata, wahum bisyam, mereka berada di Syam. Bukan kat Malaysia, dekat Syam. Tak lain dan tak bukan, Palestin, Syria, yang pada hari ini kita nampak mereka dalam keadaan berjihad di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita tengok macam Israel serang Gaza. Berapa hari dia serang? 8 hari. Lebih kurang kan. Punya banyak dia bunuh orang Islam. Bila apa, Hamas hantar roket kat sana, beberapa buah roket kan belasah sampai ke Tel Aviv, kelang kabut Israel, menangis-nangis kan, nyorok dalam terowong dan sebagainya. Kita ada dapat satu video budak-budak Palestin masa roket jatuh, diorang siap boleh buat apa, lompatan pakor. Pakor? Tahu pakor? Tahu kan? Aku pun tak tahu menantang pakor ni. Pakor ni macam gimnastik lah. Bom jatuh ni, dia gimnastik. Budak ni kan, sikit tak takut. Israel nampak, dengar bukan, belum nampak roket lagi, baru bunyi siren. Nyeruk buat terowong kan, nyeruk jayambas, nyeruk belaka. Roket tak datang lagi, dah nangis kelang kabut. Diorang bom jatuh tu siap buat gimnastik, siap buat rakaman. Confused aku tengok dia, tak takut mati tuan-tuan. Eh betul lah, eh, Israel Yahudi memang takut mati yang amat-amat. Lalu akhirnya berlakulah gencatan senjata yang tetap berat sebelah. Hamas, walaupun dunia abaikan mereka, di kalangan negara-negara Arab yang goblok-goblok pun sama 2x5 kan, penakut, tak berani tolong, tak berani tolong saya. Sian, bila kita tengok tentera Israel tarik muslimat kan, geram betul, berapi rasa. Dulu zaman-zaman kerajaan Islam dulu, Bani Umayyah dulu kan, zaman kerajaan Islam dulu, dia dengar satu je laporan, muslimat seorang saja dianiaya, dihantar satu tentera serang negeri tu tuan-tuan. Dulu berharganya maruah seorang muslimat. Pada hari ini puluhan ribu, ratusan ribu muslimat dibunuh, dirogol, tak buat benda. Paling-paling pun meeting mesyuarat. I see, itulah kerjanya, menteka darah, mengambilkan duit, meeting, lepas tu kena tipu. Na'udzubillah min zalik, ya. Dan insya-Allah apa yang Nabi SAW janjikan ini semakin hampir. Okey, macam hampir tapi kita tak tahu Taala. Kalau di Syria semakin dekat mujahidin, semakin banyak ditawan. Dulu ingat lagi masa memula kan, askar Bashar Assad serang negeri, serang kampung, kita tengok sedih, ya Allah. Dia masuk, dia tangkap orang dalam masjid, dia keluar, dia belasah, tak ada maruah, dia sepak, dia terajang. Memang kita nampak rakyat Syria ni, bahasa senangnya kena buli lah, senang cakap. Dibuli depan-depan orang ramai ni, saja-saja, jalan-jalan sepak, kapang, saja-saja je. Tak boleh melawan, melawan kau kena lagi teruk. Itu yang tak melawan pun kena lagi teruk lagi, dia belasah. Kita tengok sedih hati kan, nak makan pun tak selera, nak projek pun tak ada mood, kau tahu tak? Ha, jangan main-main. Sebab tu korang kena ingat,
Kalau korang projek, manjang tak tengok filem, tak tengok apa yang berlaku cerita, dibimbangi kita tak beriman tu tak? Aku tak nak tengok, tak, tak nak tengok. Nanti aku tak lalu makan, kepala otak kau. Kau kena tengok, wajib kau tengok. Kalau Nabi kata, la yu'min man bata syab'an wajaruhu ja'i, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata tak beriman orang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan jiran dia tidur dalam keadaan lapar. Itu pun dah tak beriman dah. Jiran sebelah lapar, kita kenyang, tidur. Tak beriman, Nabi kata engkau. Ini bukan masalah lapar, dibunuh, diseksa, dianiaya. Ni nak masuk musim sejuk, rumah tak ada, pakaian tak ada. Kau nak kata apa? Tadi anda baca berita tentera Bashar Assad bom sekolah-sekolah, 100 buah sekolah dibomnya habis. Pasal dia tahu sekolah ni kan orang ramai duduk dekat sekolah kan. Dah rumah dah habis hancur, orang duduk dekat sekolah dengan sekolah-sekolah dibom sekali tuan-tuan. Lepas tu bila orang kampung tak ada perumahan, tak ada tempat nak tidur, dia orang terpaksa masuk dekat apa gua-gua, jumpa kubur-kubur lama. Dekat Syria kan banyak zaman-zaman peninggalan Rom kan, istana-istana Rom, duduk pula dalam istana Rom. Dengan istana-istana Rom kena bom sekali tuan-tuan. Gila, memang gila. Dulu kita tengok macam tu, sedih hati, ya Allah sedih tengok Allah bagi bantuan. Bantuan tu padahal dah 2 tahun tau peristiwa Syria ni. Tapi macam baru bila tengok mujahidin semakin hebat. Dia semakin diberikan kekuatan oleh Allah, semakin hebat. Sekarang terbalik, mujahidin pula kepung tentera Bashar al-Assad. Tadi saya baca dekat Halab, saya tengok video tu, dia kata kami dalam perjalanan sedang mengepung kem Bashar al-Assad. Diorang peluru dah habis, makanan dah habis, tunggu masa je lagi. Dulu sedap sangat belasah orang kan. Sekarang sampai masanya kan. Tapi kita ni sekejap tau 2 tahun. Kau tengok, ingat tak cerita yang Abdullah bin Mas'ud pancung kepala Abu Jahal tu? Ingat tak cerita tu? Tak ingat. Sabur je lah labu. Kan masa Abdullah bin Mas'ud dekat Mekah kan, dia baca Quran. Lepas tu Abu Jahal belasah dia, khalafah belasah. Dia siat telinga, putus telinga Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menangis jumpa Nabi. Dia bawa telinga, Nabi menangis, Abdullah bin Mas'ud menangis, telinga putus. Tiba-tiba Jibril turun, Jibril ketawa. Lebih kurang macam tu kot dia ketawa. Nabi kata, atadhaku ya Jibril wa ibn Mas'ud, dia nyabki. Kau boleh ketawa wahai Jibril, kau tak nampak Abdullah bin Mas'ud menangis? Apa cerita kau ni? Jibril kata apa? Sata'lam ya Muhammad mimma adhaku. Kau akan tahu wahai Muhammad, kenapa aku ketawa? Ting, hilang. Kan? Nabi pun tak faham. Asal pula ni. Itu kejadian tu masa mula-mula berdakwah dekat Mekah, mungkin tahun 3, tahun 4 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun berhijrah ke Madinah dan berlakulah peperangan Badar. Dalam peperangan Badar tuan-tuan, bila Abu Jahal ni mati kan, jatuh dah rebah dah, tinggal nyanyi ikan, maka Nabi bagi dekat Abdullah bin Mas'ud tombak. Wahai Abdullah, kau cari siapa lagi yang nyanyi ikan di kalangan kafir, kau radak je bagi mati. Perai bawah. Dia pun bawa tombak. Nampak je orang kafir ni cakap banyak lah kau bagian. Sampailah dekat Abu Jahal. Abu Jahal pun dia takut ni. Abdullah bin Mas'ud kan rendah OKU kan, bukan orang kuat UMNO, orang kurang upaya kan. Dia kata, ish, orang tua ni hidup lah gini kan. Dia pun nak ambil tombak ni, tucuk lu bagi dengan Abu Jahal. Macam tu Abu Jahal kata, main korek-korek hidup lah pula dah. Dia tak mati lagi. Abdullah bin Mas'ud tengok dia tak melawan kan, dah rebah macam tu. Dia pun naik atas dada Abu Jahal. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kau kenal tak aku siapa? Kenal tak? Cik, Abu Jahal kata kenal, budak jaga kambing. Sempat lagi kutuk kan, celaka kata aku jaga kambing. Abdullah bin Mas'ud ambil pedang, pap, tetak kepala Abu Jahal. Putus. Dia pun kerat telinga Abu Jahal. Dia pun golek kepala Abu Jahal, golek, gedeg-gedeg-gedeg. Sampailah depan Nabi. Nabi dengan para sahabat tengah duduk-duduk ni ha. Nampak je kepala Abu Jahal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazabal ahzaba wahdah. Memang Nabi sebut macam tu. Bukan, Nabi ada sebut juga dalam perang Ahzab. Tapi dalam cerita Badar, Nabi sebut juga doa tu. Nabi kata, hazihi. Nabi kata, fir'aunu hazil ummah. Inilah kepala Fir'aun umat ni. Nabi kata, Abdullah bin Mas'ud kata, ya Rasulullah, dulu ingat tak dia kerat pun telinga aku kan? Sekarang aku dah kerat telinga dia. Al-udhnu bil-udhuni wa ra'su ziyadatun.
Singa pada singa tapi kepala bonus, lebih kepala kan. Masa tengah macam tu, Jibril pun turun ketawa. Nabi kata, eh apa sal pula Jibril turun ketawa kan. Apa kata Jibril, ya Muhammad, kau ingat tak cerita lama dulu? Kau ingat tak cerita lama dulu? Kenapa masa Abdullah bin Mas'ud kena buli, kenapa aku ketawa? Pasal Allah dah tunjuk, lebih kurang, lebih kurang 12 tahun akan datang, dia akan buat lebih teruk pada Abu Jahal. Itu 12 tahun tuan-tuan, 10 tahun lebih Allah tunjukkan. Di Syria pada hari ini, dengan sayang Allah, dengan rahmat Allah, tak sampai berbelas tahun, 2 tahun Allah dah tunjukkan kemenangan semakin hampir insya-Allah. Jadi jangan ingat ya, Allah lalai, Allah lupa apa yang orang zalim ni buat. Ya, kita rasa macam lama-lama, tapi insya-Allah Allah akan berikan kemenangan pada kita pada PRU yang ke-13 insya-Allah. Takbir. Tuan-tuan semua, itulah yang Nabi sebut dalam hadis, mereka berada di Syam, fa'alaikum bisyam. Waktu kita pada hari ini wajib sponsor ya, Syria dan juga Gaza. Sebab tu Syekh Ra'id Salah kata, Al-Aqsa takkan boleh dibebaskan sehingga dibebaskan bumi Syria, tuan-tuan. Tapi tadi saya baca lagi surat khabar dekat internet, Iran kata kami akan pertahankan Bashar al-Assad. Dia kata macam tu. Di waktu Turki kan, Turki sekarang bersama dengan Majlis Al-Iktilaf. Majlis Al-Iktilaf ni maknanya himpunan, bukan himpunan kelab penyokong ni, himpunan parti-parti pembangkang di Syria yang diketuai oleh seorang ulama Syria yang muda bernama Sheikh Muaz Al-Khatib. Ya, dia jadi ketua dan Turki support. Ketika Turki support pembangkang ni, Iran kata kami akan support Bashar al-Assad. Cukuplah ya, kita tertipu dengan mainan mereka. Mereka pun ada perancangan, ada agenda dia. Kita berpegang teguh dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah insya-Allah. Jadi sekian dulu, semoga Allah ampunkan dosa ana dan dosa kita semua, dan semoga Allah Taala berikan kemenangan Islam kepada seluruh umat Islam di dunia ini insya-Allah. Sekian dulu, aku li qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.